Ibu, acara selanjutnya adalah presentasi tentang program 100 UMKM naik kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurmaka STPMT. Kepada Ibu Siti Nurmaka, kami persilakan. Terima kasih buat MC, Pak Meriza, Pak Dodi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan buat kami bahwa pada hari ini kami bisa bersilaturahmi dan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan 5 bulan ini. Jadi mungkin untuk Pak Suherman sebagai pembuka bahwa program ini adalah program bisa dibilang dedicated ya, karena dilakukan oleh teman-teman semua volunteer-nya. Tujuannya inginnya sih menciptakan sesuatu, menghasilkan UMKM, tapi tadi yang kita hasilkan adalah manusia. Kita bukan bikin kue, tapi kita mencetak manusia yang kemudian terus-menerus untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dan karena di PJGM ini kita ada 20 komunitas yang sudah bergabung, akhirnya dengan teman-teman kita bersepakat bahwa kita akan mengajak 5 orang per satu komunitas. Kemudian tadi ditambah dari 20 mahasiswa BKN, BKN itu program dari Kementerian Koperasi, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Kemudian 30 dari peserta ekspor. Jadi sebelum program ini kami dapat program dari Kemenlu untuk di waktu itu ada Dubes, bukan Dubes ya. Ya ada Dubes atas perdagangan dari negara-negara di Asia Pasifik dan akhirnya kami coba mengumpulkan juga teman-teman dari komunitas yang sudah siap ekspor. Cuma tadi ternyata untuk menggabungkan dalam dua karakter pelaku usaha dalam satu kelas tidak dimungkinkan. Akhirnya kemudian kita tetap dengan rencana semula kita masuk ke UMKM. Harapannya tiga, bahwa kita bisa meningkatkan atau mensupport teman-teman dari sisi mindset. Karena ternyata yang terbesar itu adalah mindset menjadi masalah. Kemudian yang kedua manajemen, dan yang ketiga attitude, ya attitude, skill dan mindset, dan knowledge itu yang kemudian kita harapkan jadi kompeten. Termasuk juga tambahannya fasilitasi. Jadi ada beberapa kegiatan fasilitas dari dinas koperasi, kemudian juga karena dari permanent prof juga yang kemudian alhamdulillah bisa support teman-teman. Dan lanjut Pak, tahapan programnya biasa ada sama lah, ada rekrutmen, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi monef, dan kemudian nanti insya Allah kita akan sudah bulan Januari. Di Agustus sampai Desember ada pelatihan online pekanan. Jadi karena tadi kenapa online, alasannya cuma satu, bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, dana terbatas, kita punya keinginan besar. Jadi kalau orang bilang keinginannya kuat tapi tenaganya yang terbatas gitu. Jadi gimana caranya ya tadi, dengan motivasi yang kuat ini kita tetap bisa jalan, ini kita bikin kelas online. Kemudian ada pelatihan bulanan, kenapa kalau pelatihan bulanan ya sebulan sekali, masa sih kalau tidak datang ya. Kita juga paham teman-teman kalau setiap pekan hadir mereka juga punya bisnis. Kemudian juga ditambah ada pertemuan rabuan. Jadi yang tadi seperti kata Pak Meriza, dari satu bulan itu ada, akhirnya kemudian kita bersepakat harinya ABCGM itu adalah hari Rabu. Nah ini rekrutmen seleksi 100 orang mulai dari anggota komunitas. Nah persyaratannya harus dapat rekomendasi dari komunitas. Jadi ada yang tiap-tiap ikutan dong, kalau tidak dapat rekomendasi dari komunitas kami tidak kasih. Kenapa? Khawatirnya kalau ada masalah kita bisa pegang ketua komunitas. Tapi kalau individu, maaf kalau misalnya 1-2 orang tidak hadir, kita agak sulit melihatnya kemana. Tapi kalau komunitas tinggal IPMI, ketok Bu Foni. Kemudian HPN ada Bu Iyam, untuk perwira ada Bu Leni, dan banyaknya ibu-ibu Pak. Jadi kalau ibu-ibu, jewernya yang teman-teman yang awas, kalau nakal nanti di jewernya pakai ini, hukuman sosial. Kemudian juga semua kita menggunakan teknologi pakai Google Form. Kemudian akhirnya dihasilkan peserta 80 dari komunitas dan 20 dari BKN. Ya, selanjutnya, nah ini kegiatannya. Kita punya pelatihan online setiap hari Rabu malam. Jadi kita dengan teman-teman yang lain, alhamdulillah semua jalan. Narasumbernya dari kita-kita juga, akademisi Bu ada ikut bantu, ada Bu apa namanya, Bu Hidasa, kemudian kalau Bu ambil kelas offline. Kemudian juga selanjutnya mungkin bisa kan, tapi juga bisa mendukung untuk bisnis teman-temannya ke depan. Ya selanjutnya, nah ini ada workshop mingguan. Jadi kalau tadi
ada beberapa materi yang tidak bisa online, Pak. Seperti misalnya penyusunan laporan keuangan, kemudian copywriting belum bisa online, tapi kemudian teman-teman kemarin minta offline. Kemudian public speaking, nah ini kebetulan Bu Hati, ketua komisi, komisi itu Komunitas Sales Indonesia, komisi. Jadi untuk public speaking, kemudian beberapa materi offline, ini kita sepakati kita kemudian membuka kelas offline setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya, nah ini kemudian pelatihan offline yang sudah dilakukan. Jadi karena setiap sebulan sekali ada beberapa materi. Yang pertama dari Pak Muhammad Hidayat, Chill Coach. Kenapa kita ingin membuka mindset teman-teman bisnis itu ke depan harus bagaimana. Kemudian juga fasilitasi PKBL. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah sekarang sedang berproses di LEN dengan di Asrindo. Kemudian juga bulan November kita mengundang dari Dirjen Haki, itu yang di Jawa Barat. Kemudian rencananya bulan ini itu adalah pekan depan. Pekan depan rencana kita jadwalnya mengunjungi pabrik. Supaya teman-teman juga punya gambaran, itu tadi begitu bicara naik kelas itu kan tidak selalu harus abstrak teori di kelas, kita langsung kunjungan ke lapangan. Ini juga salah satu pengurus di ABCGM, Budi ya, hari katanya telat Pak, ambil rapat putranya. Jadi beliau alhamdulillah bersedia bulan pekan depan tempatnya dikunjungi. Nah kita akan belajar bagaimana menyiapkan sebuah pabrik yang sudah standar GMP ACCP karena memang dia juga sudah sangat besar. Gitu. Ya selanjutnya, nah ini untuk workshop Rabu yang tadi saya sampaikan ada beberapa materi. Jadi dari ini sebetulnya tambahan. Awalnya kita fokus mau online, tapi ternyata permintaan teman-teman supaya ada kegiatan pertemuan selain pertemuan bulanan, ini beberapa materi juga seperti Facebook marketing. Nah ini alhamdulillah ada beberapa teman-teman. Jadi betul-betul kita menggunakan sumber daya yang ada di forum HPDKM ini. Ya selanjutnya, nah ini kegiatan-kegiatan dari dokumentasi yang sudah dibuat. Ada kegiatan pelatihan. Kalau yang ujung kanan atas itu waktu fasilitasi halal. Terima kasih Pak Didi. Halal ya. Ada 34 itu tidak hanya dari Bandung saja. Itu juga termasuk dengan Sukabumi dan Cianjur. Jadi kemarin kita semua akomodasi teman-teman yang membutuhkan sertifikat halal. Kemudian ini untuk capaian program. Jadi ya tadi sebetulnya kita idealnya sih ingin naik kelas itu kan indikatornya salah satunya adalah omset, aset, kemudian peningkatan tenaga kerja. Nah di sini kita coba tambah dengan pelengkapan perizinan, melengkapi perizinan, terus kemudian juga dengan kualitas. Karena pada saat kita bicara apalagi dengan yang disampaikan Pak Suharman dari Gigi, pada saat kita bicara MMA kelas itu tidak cukup produknya. Pengalaman kami ada beberapa teman yang dapat permintaan ekspor pada saat skala produksinya tidak memenuhi. Nah ini yang kemudian jadi masalah. Akhirnya kemudian kami melihat bahwa di kelas ini harapannya sih kita bisa full package gitu ya. Jadi knowledge-nya dapat, attitude-nya dapat, skill-nya juga dapat. Walaupun memang mungkin untuk yang model tahun ini kita betul-betul juga masih mencoba karena ini masih angkatan pertama. Jadi kita juga nanti berharap Ibu dan Bapak yang ada di sini bisa memberikan masukan apa yang kemudian harus kita lakukan untuk program-program sejenis di masa yang akan datang. Yang sangat membahagiakan bagi kami ada beberapa yang Pak Meriza ini rajin sekali setiap pagi habis sholat subuh bikin profil. Profil, jadi tiap hari teman-teman tugas saya itu adalah mengetok siapa lagi yang profilnya belum ditampilkan. Dan profil tersebut setelah dibuat Pak Meriza ditampilkan di stratis.com. Kemudian Pak Meriza juga punya blog sendiri, meriza.com. Dan itu ada beberapa yang sekarang sudah diambil oleh detik.com. Dan itu yang buat kami jadi apa ya, sebuah bagian sendiri bahwa program ini bisa juga menjadi sebuah titik masuk teman-teman untuk bisa naik ke tempat yang lebih tingkat nasional. Nah, ini profil-profil dari teman-teman. Karena dan kami juga melihat dengan media itu terus terang sangat pengaruhnya sangat besar. Apalagi juga ada sekarang teman-teman setiap hari Jumat malam juga di Kelight, kemudian sebulan sekali di MNC Trijaya itu juga sangat support. Kemudian yang nanti mungkin setelah ini kami akan minta beberapa mungkin 1-2 teman dari bangkang kelas bisa memberikan testimoni.
beberapa yang omsetnya naik, dan itu yang buat kami itu kebahagiaannya di sana. Walaupun memang bisa dibilang belum mencapai dari apa yang kami harap, kita harapkan sama-sama semua, tapi itu sudah kelihatan ada capaian-capaiannya. Dan ini tim saya didaulat oleh teman-teman jadi kepala sekolah. Kemudian selanjutnya Bu Ati, silakan berdiri. Ini Bu Ati dari komisi, ini bagian kurikulum yang setiap malam Selasa ini mulai dari hasil ini udah teriak-teriak. Materi masuk, narasumber minggu ini siapa? Itu Bu Ati yang terus rutin, lagi sakit, lagi ada tugas keluar kota. Beliau mendampingi sekolah-sekolah SMK untuk kejuaraan sales ya Bu Ati ya, internasional. Bu Ati juga salah satu pasut apa namanya pengelolanya di Jawa Barat. Kemudian yang kedua pasut tadi, silakan berdiri pasut tadi. Nah ini pasut tadi. Jadi kami timnya berlima, tiga perempuan dan dua laki-laki. Pasut tadi ini yang membuat Google Form, membuat publikasi. Jadi untuk urusan online-nya karena memang beliau juga adalah dosen di IT ya Pak ya, dosen informatika. Kemudian Pak Adnan. Nah, ini satu lagi tim kami, Pak Adnan. Nah, Pak Adnan ini, iya. Pak Adnan sangat luar biasa. Artinya, alhamdulillah ya teman-teman didukung juga dengan teman-teman dari Waka 2 karena tugas kami sebenarnya menyiapkan kurikulum. Kemudian nanti teknis yang apa namanya menerjemahkan, misalnya menghubungkan dengan narasumber dan sebagainya ada Bunda Fomi dari Waka 2. Kemudian Budian, ada Buyam, dan akhirnya apa pada saat kita bicara sebetulnya program ini bukan punya program Waka 1, tapi ini ada programnya WJKM. Hanya saja kami yang berlima yang mendapatkan tugas untuk mengawal dari perencanaan sampai kemudian nasi muda, dan kemudian ya, tanpa kehadiran teman-teman dari sekretariat dan semuanya tidak berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ini beberapa dokumentasi, kami juga ada pameran di antaranya waktu itu di pameran di Gedung Sate, pameran di Gramanggara. Kemudian juga ini yang kegiatan dengan radio, ada telet dengan Trijaya juga. Dan masih ada lagi, oh ini yang tadi yang promosi di Strabis ya, melalui internet, melalui web. Dan satu lagi kami sedang baru, ini kami kemarin meminta ke pamer, kita harus punya web sendiri dong. Tujuannya apa? Supaya kita juga bisa mendokumentasi, mengumpulkan dokumentasi dan mempublikasikan apa yang sudah dilakukan. Karena ya zaman sekarang kalau kita tidak menyampaikan informasi itu kepada masyarakat umum, orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Ya, harapannya melalui web ini bisa kita isi sama-sama apapun kegiatan yang diadakan di UMKM kelas. Dan ya tadi kami berharap ibu bapak yang sudah hadir di sini hari ini, termasuk Pak Suherman, kemudian juga dari PNM, yang lainnya kita bisa kolaborasi sehingga ya diharapkan nanti ke depan visi dari gubernur yaitu Jawa Barat lahir batin itu dapat terwujud, karena ya kami melihat bahwa program ekonomi menjadi salah satu dari tiga pilar IPM, pendidikan, kesehatan dan daya beli. Dan kalau daya belinya kuat, insya Allah pendidikan dan kesehatan juga akan terdorong jadi kuat. Mungkin terima kasih sekian dari saya, ini sedikit saja bahwa apa yang sudah kita lakukan. Ini masih belum sempurna, jauh-jauh sekali dari sempurna, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kami mulai di 5 bulan ini bisa jadi sebuah embrio untuk program-program sejenis depannya. Apalagi mungkin spesial buat Pak Rudi yang akan mengawal program tahun depan, mudah-mudahan kita juga bisa nanti kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.